Pernah diklaim ilegal hingga pecahkan rekor live. Berikut beberapa podcast Deddy Corbuzier paling kontroversial. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Deddy Corbuzier mengejutkan publik dengan mengumumkan berhenti menggunakan media sosial termasuk podcast. Untuk beberapa alasan, saat ini saya off dari setiap media sosial, podcast dan WhatsApp. Terang Deddy Corbuzier. Seperti diketahui, podcast Deddy Corbuzier melakukan salah satu konten mantan magician yang paling ditunggu. Acara yang diberi nama Close the Door ini kerap mengungkap kisah eksklusif dari bintang tamu kondang mulai dari artis hingga politisi. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa podcast Deddy Corbuzier paling kontroversial berikut ini. Yang pertama, Bintang Emon. Yang kedua, Taufik Hidayat. Yang ketiga, Nadiem Amizah. Yang keempat, ex-Menkes Siti Fadiah Supari. Yang kelima, Dewa Kipas versus GM Irene Konten. Untuk pertandingan dengan hadiah 300 juta antara Dewa Kipas dan GM Irene, itu disambut antusias tinggi oleh publik. Tak tanggung-tanggung, kanal YouTube Deddy Corbuzier sampai memecahkan rekor live dengan 1 juta penonton. Dan itulah sederet konten podcast Deddy Corbuzier paling kontroversial.